half a day. I am here in Guam alongside USS Nevada. Their sailors are integral to our ability to deter our adversaries. For the first time in our nation's history, we must deter two. Ngeri. Amerika Serikat kirim kapal selam bermuatan 20 rudal berhulu ledak nuklir menuju Laut China Selatan. Halo sahabat bagi-bagi. Di tengah ketegangan yang belum kunjung usai di Laut China Selatan, Amerika Serikat mengirimkan kapal selam USS Nevada ke Guam pada akhir pekan lalu. Kapal ini merupakan salah satu yang terkuat yang dimiliki Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebagaimana dikutip dari CNN, kunjungan kapal yang membawa 20 rudal balistik berhulu ledak nuklir ini dilakukan di tengah peningkatan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan ke pelabuhan itu memperkuat kerjasama antara Amerika Serikat dan sekutu di kawasan itu, menunjukkan kemampuan, fleksibilitas, kesiapan, dan komitmen berkelanjutan Amerika Serikat terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Demikian pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat pada Senin kemarin 17 Januari 2022. Ini merupakan kunjungan kapal selam pembawa rudal balistik kedua sejak tahun 1980. Pergerakan 14 kapal selam milik Amerika Serikat yang biasa disebut Boomer ini biasanya sangat dirahasiakan. Analis menilai, pergerakan yang terlihat ini memang disengaja untuk menunjukkan pernyataan tegas Amerika Serikat di tengah ketegangan kawasan itu. Sahabat bagi-bagi, belakangan ini Amerika Serikat bersih tegang dengan China soal status Taiwan. Tensions between the United States and China have flared again over Taiwan. Amerika Serikat juga terus memprotes uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara beberapa hari yang lalu. Seorang mantan kapten kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat yang kini menjadi analis di Center for of New America Security, Thomas Sugard, menganggap Washington ingin menunjukkan kemampuan nuklir mereka tak bisa disamakan oleh China maupun Korea Utara. Pengerahan kapal ini mengirimkan pesan, baik disengaja ataupun tidak, bahwa kami bisa menempatkan hulu ledak nuklir di depan pintu kalian dan tanpa sepengetahuan kalian, dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa, kata Sugard. Analisis dari sejumlah ahli di Center for Strategic and International Studies, CSIS, memang menunjukkan keunggulan kapal Amerika Serikat ini ketimbang armada Cina. Berdasarkan analisis itu, kapal selam pembawa rudal balistik milik China tak punya kapabilitas seperti USS Nevada. Kapal selam rudal balistik tipe 094 milik China, misalnya, lebih berisik 2 kali lipat ketimbang armada Amerika Serikat. Alhasil, kapal China lebih mudah terdeteksi. Selain itu, jumlah rudal dan hulu ledak nuklir yang bisa dibawa kapal tipe 094 ini juga lebih sedikit ketimbang kapal selam milik Amerika Serikat. Apakah Amerika Serikat benar-benar berniat untuk mempercepat terjadinya perang nuklir? Ataukah Amerika Serikat hanya sekedar memberi gertakan ke militer China agar segera menarik militernya dari Laut China Selatan? Tapi apapun tujuannya, langkah yang dilakukan militer Amerika Serikat kali ini sungguh benar-benar membuat semua pihak was-was. Karena dampaknya, jika Amerika Serikat benar-benar gunakan senjata nuklirnya, bukan hanya Laut China Selatan yang akan porak-poranda, akan tetapi negara-negara di kawasan itu juga menderita kerugian yang besar. Sahabat bagi-bagi, apakah Indonesia perlu memberi dukungan jika Amerika Serikat berniat gunakan rudal berhulu ledak nuklir untuk menyelesaikan konflik di wilayah China? Silakan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian dari kami, admin undur diri. Wassalam.